طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan yaitu Al-Qur'an, la'allakum taqilun, supaya kalian memahaminya. Ayat ini merupakan isyarat bahwasanya Al-Qur'an ini apabila dipelajari mudah untuk dipahami, ya. Yang penting bagi kita yang setiap muslim adalah memiliki semangat dan motivasi untuk bisa memahami bahasa Arab. Karena tidak mungkin seseorang ya bisa memahami agama Islam dengan baik kecuali setelah ia memahami bahasa Arab. Jadi memang bahasa Arab adalah kunci. Bahkan ia dikatakan sebagai ilmu alat ya. Banyak yang mengatakan bahwa bahasa Arabnya dari ilmu alat. Kenapa begitu? Karena ia seperti kunci yang dengannya kita bisa membuka gudang cakrawala ilmu Islam. Atau ya bagaikan perahu ya, yang dengannya kita bisa mengarungi luasnya samudera Islam. Rasanya gak mungkin kalau kita ya mau memahami Islam ini dengan sempurna kalau kita gak bisa bahasa Arab. Bahkan sebetulnya kita gak perlu jauh-jauh ya. Gak perlulah kita bicara masalah paham Al-Quran, paham Sunnah. Minimal paham apa yang kita baca dalam sholat. Karena banyak diantara kita yang sudah mungkin udah ribuan rakaat ya. Kita udah sholat ribuan rakaat, tapi ditanya sami Allah liman hamidah artinya apa? Itu banyak yang nggak tahu. Ya, jadi banyak sekali orang-orang yang sudah berkali-kali ya. Mungkin kita udah berapa kali itu dari pertama kali balik. Anggap kita balik umur 11 tahun, 9 tahun ya. Berarti sekarang kita udah berapa puluh tahun? Minimal udah 12 tahun ya. 12 tahun sholat, kalau satu hari 17 rakaat berarti sebulan berapa rakaat? Pokoknya banyak lah ya, ribuan rakaat udah kita sholat, tapi banyak di antara kita yang sekalipun ya sholatnya udah berkali-kali tapi belum paham apa yang kita baca dalam sholat. Banyak di antara kita yang belum paham subhanallahil ala itu artinya apa. Kemudian ketika bangun dari itidal ya, rabbana walakal hamd, itu kita gak paham. Jadi tak usahlah kita jauh-jauh bicara masalah paham Quran, paham Sunnah dulu. Tapi yang kita belajarkan pertama adalah bagaimana cara supaya kita ini ya paham apa yang kita baca dalam sholat. Setelah itu baru kita yang mempelajari Al-Quran dan yang lainnya. Baik. Insya Allah pada kesempatan kali ini ya, pada daurah kali ini kita akan membaca kitab ya Jurmiyah ya, kitab Jurmiyah. Dan ini merupakan salah satu kitab yang sangat populer di bidang nahwu. Bahkan gak ada orang yang mengaku ya belajar nahwu tapi ditanya tentang kitab Jurmiyah gak tahu, maka patut diragukan dia belajar apa ya. Karena ini ibaratnya kitab yang paling populer di ilmu nahwu untuk pemulanya ya. Jadi kitab dasar yang sangat populer di bidang nahwu itu adalah kitab Matan ala Jurmiyah. Sebagaimana di bidang misalkan mushalah hadis ada Matan al-Baiquniyah, kemudian di tajwid ada Tuhfatul Aqal dan al-Jazariyah, maka di nahwu ini ada kitab Matan ala Jurmiyah. Ini kitab yang paling populer ya, di antara kitab-kitab dasar yang lainnya. Tapi sebelum kita belajar ya tentang Matan al-Jurmiyah ini, ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama dari pengarangnya sendiri ya, pengarang dari kitab Matan al-Jurmiyah. Dan cara penyebutannya sendiri ya, kitab ini ada beberapa penyebutan ya. Ada yang mengatakan Matan al-Jurmiyah, ada yang mengatakan Ajrumiyah, ada yang mengatakan Jurmiyah. Jadi kalau orang yang satu biasanya bilangin kitab Jurmiyah ya. Tapi memang kalau dilihat dari literatur-literatur yang paling mendekati itu adalah Al-Ajurumiyah ya. Dan karena itu diambil dari nama kobilahnya, nama kobilah dari pengarang kitab ini ya. Jadi pengarang kitab ini siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud As-Sunhaji ya. Jadi ini nama lengkap beliau ya, Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sunhaji ya. Dan sering disebut dengan Hasan Haji aja ya, Al-Imam Hasan Haji ya. Dan memang beliau ini ya dikenal sangat ahli dalam bidang nahwu ya. Dan ini merupakan karangannya yang sangat fenomenal, yaitu
Matan Al-Ajurmiyah ya. Ya, apa namanya? Ibnu Ajurm ini apa? Hasan Haji ini dilahirkan di Maroko. Jadi beliau ini lahir di Maroko dan termasuk ulama yang hidup di bagian utara Afrika. Kita bilang apa tuh kalau utara Afrika? Apa namanya? Nah, enggak, Afrika Utara itu bagiannya apa? Maghribi. Ya, daerah-daerah Maghribi itu bagian Afrika Selatan. Dan memang kalau kita lihat peta itu, Afrika yang sebelah utara itu, bukan selatan, utara. Yang sebelah utara itu memang didominasi oleh negara-negara Islam kan, seperti Mesir, kemudian apa lagi? Aljazair, kemudian Maroko, Tunisia dan sebagainya. Dan beliau memang hidup di Maroko, lahirnya di Maroko ya. Kemudian beliau meninggalnya itu tahun 723 ya. Tahun 723 ya, sebelum Masehi, sebelum tahun 723 Masehi, bukan sebelum Masehi. Tahun 723 Masehi ya. Berarti itu berapa tahun yang lalu tuh? 1300-an ya, 1300 tahun yang lalu. Dan konon katanya ya, setelah beliau mengarang kitab ini, tapi ini kisah aja ya. Jadi setelah beliau mengarang kitab ini, Matan Al-Jurmiyah, beliau membuang tulisan ini ke laut. Sembari mengucapkan, ya Rabb ya, apabila kitab ini bermanfaat, maka biarkanlah ia seperti apa adanya. Kemudian beliau lemparkan ke laut dan itu enggak luntur tintanya. Tapi ini kisah yang kalau kata kiaiannya ya, latu sotik walatu katib. Jangan kamu benerin. Jangan kamu anggap benar, jangan pula kamu anggap dusta. Yaudah itu anggap aja kisah yang ada kayak gitu. Jadi dikisahkan seperti itu. Tapi ala kulihal ya, bagaimanapun juga terbukti barokahnya adalah sampai saat ini kitab ini ya, ya masih dipelajari, ya masih dipelajari. Bahkan di pesantren di Indonesia itu hampir semua pesantren bisa dipastikan mereka ini membahas kitab Matan Al-Ajurmiyah ini ya. Kitab Al-Ajurmiyah ini, karena memang kitab ini ringkas sekali. Kalau kita lihat nanti isinya itu hanya 26 bab ya. Hanya 26 bab, itu pun babnya pendek-pendek. 26 bab pendek-pendek, tapi ini mencakup hampir semua pembahasan penting dalam ilmu nahwu. Ini kelebihan kitab ini. Jadi pembahasannya atau bahasanya sangat ringan dan ringkas, tapi hampir mencakup semua pembahasan penting dalam ilmu nahwu. Dan karena memang ini ya ditujukan untuk pemula, ya apa yang ada dalam kitab ini itu rata-rata yang pendapatnya itu yang ibaratnya mutafakun alai, yang disepakati oleh semua ulama. Karena kita tahu kalau kita belajar nahwu, apalagi kalau kita belajar alfiyah ya, itu terkadang ya kita sering mendengar menurut ulama kufah seperti ini, menurut ya ulama basra seperti ini, menurut Bani Tamim seperti ini dan sebagainya. Tapi kalau di Jurmiyah itu adalah memuat ya pendapat-pendapat yang disetujui oleh hampir semua kabilah ya, hampir semua kaum seperti itu. Tapi ini sedikit ya, sedikit pengantar tentang pengarang kitab ini, yaitu siapa tadi? Abu Abdullah Muhammad bin Daud Aswan Haji, yang sering kita panggil dengan Aswan Haji. Dan beliau memiliki apa namanya, Ibnu Ajurrum ya, Ibnu Ajurrum ya, yang diambil dari nama kabilahnya. Makanya nama ini diambil dengan nama kabilahnya, Al-Ajurrumiyah ya, Al-Ajurrum. Nah, beberapa ada yang mengatakan Al-Ajurmiyah, ada yang mengatakan Al-Ajurmiyah ya. Di ini semuanya benar insyaallah. Baik. Sekarang kita bahas ya bab pertama dalam kitab ini ya. Yaitu Babul Kalam. Jadi beliau membuka kitab ini dengan Babul Kalam ya, bab tentang kalam ya. Apa itu kalam? Sebelum kita masuk, kita bahas dulu apa itu kalam? Kalam itu ya adalah kalimat ya. Kalimat dalam bahasa Arab itu artinya adalah kalimat. Tep ya, kita tampilkan di layar. Ya. Jadi al-kalamu ya, beliau berkata qala musannif rahimahullah taala, berkata pengarang kitab ini, al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i ya. Al-kalamu wal-labdul murakkabul mufidu bil-wadi. Kalam atau kalimat adalah lafaz ya, al-murakkabu yang tersusun,
al-mufidu yang berfaedah ya bil wad'i ya dengan bahasa Arab. Jadi ada empat unsur ya atau empat syarat kalimat. Yang pertama apa? Lafaz ya. Berarti kalau bukan lafaz bukan kalam. Seperti misalkan apa? Yang bukan lafaz apa contohnya? Misalkan kentongan ya. Kalau di kampung ya, kalau orang pos kamling apa ngetok-ngetok kentongan, itu artinya apa? Ada panggilan. Panggilan ya. Panggilan. Dan mereka udah menyepakati kalau bunyinya sekali. Kan biasanya ada kesepakatan kalau bunyi tetek-tetek itu berarti bahaya. Tapi kalau panggilan untuk apa namanya berkumpul ada lagi bunyinya. Nah ini kan sebenarnya memberikan faedah kan? Artinya dengan dia mendengar bunyi itu, paham nggak kita bahwa kita tuh disuruh ngapain? Paham. Atau ketika kita ada apa orang nih antum nih berbuat gaduh terus bilang, nah ini kan ada kalimatnya? Nggak ada. Yang seperti jadi ada, yang sifatnya seperti ini sekalipun berbeda tapi dia bukan kalam ya. Seperti itu. Jadi yang pertama kalam itu adalah lafal ya. Kemudian yang kedua al-murakkab. Tersusun. Ya. Apa makna dari tersusun? Apa maksudnya? Tersusun. Bahwa kalimat itu harus tersusun. Maksudnya adalah bahwa kalimat dalam bahasa Arab harus tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi minimalnya itu dua kata. Ya, contohnya misalkan yang isim tambah isim contohnya apa? Huwa Zaidun, ya. Jadi huwa Zaidun, kata pertama huwa, kata kedua Zaidun. Kemudian yang fi'il dan isim contohnya apa? Fi'il tambah isim. Zaidun. Fi'il dulu dong. Kata isim ya dahaba Zaidun ya, dahaba Zaidun. Zaid telah pergi. Kemudian kalau isim tambah fi'il contohnya apa? Dibalik aja. Zaidun dahaba. Nah, ini sudah memenuhi syarat kalimat ya. Al-jumlah al-mufidah, kalimat yang berfaedah yang jadi dia pertama lafaz, yang kedua adalah tersusun ya. Dan memang kalau kita belajar nahwu maka susunan kalimat bahasa Arab itu ada dua ya. Ada disebut dengan al-jumlah al-fi'liyah ya, jumlah fi'liyah ada jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Kalimat yang diawali oleh isim ya. Apakah bentuknya isim tambah isim ataupun yang bentuknya isim tambah fi'il. Jadi kalau jumlah ismiyah dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama isim tambah isim. Contohnya tadi huwa Zaidun atau Zaidun Thalibun ya, Muhammadun Karimun. Atau isim tambah fi'il. Ya, jadi sekalipun ada fi'ilnya. Tapi kalau diawali oleh isim itu namanya jumlah ismiyah. Contohnya Zaidun zahaba al-muslimani zahaba al-muslimuna zahabu ya. Jadi jumlah ismiyah ini punya dua versi ya, bisa isim tambah isim, bisa isim tambah fi'il. Bisa enggak isim tambah huruf? Bisa. Hah? Enggak. Coba antum kasih contohnya kalau bisa. Perlu apa ya? Zaidun fi, misalkan gitu. Misal ya. Kita ngomong Zaidun fi. Satu lagi. Zaidun min. Belum jelas ya. Paham antum? Bisa. Paham enggak? Kalau antum ngomong Zaid itu dari. Dari mana? Ini enggak, ya enggak bisa. Jadi yang namanya kalimat jumlah ismi itu hanya dari isim tambah isim sama isim tambah fi'il. Kemudian yang jumlah fi'liyah ada berapa variasi? Cuma satu. Ya, cuma fi'il tambah isim. Contohnya apa? Dahaba Zaidun, ya'kulu ya Zaidun. Kemudian misalkan apa? Roja'a, roja'at Fatimatu ya. Bisa enggak fi'il tambah huruf? Dahaba ila ya. Ya akhi dahaba ila di stadion. Paham gak? Gak paham. Begitupun fi'il tambah fi'il. Ya akhi dahaba roja'a. Apa maksudnya? Pergi pulang. Dahaba roja'a gak bisa. Jadi jumlah fi'liyah itu harus fi'il tambah isim ya. Jadi ya yang namanya susunan dalam bahasa Arab itu minimal berapa? Dua. Dan jangan terkecoh ya. Terkadang duanya ini bisa kita lihat ya zahir, tapi terkadang dia dalam bentuk domir ya, ya tersembunyi. Contohnya fi'il amr ya. Fi'il amr misalkan kataba uktub. Nah, uktub ini
berapa kata? Dua. Dua, itu udah murakkab ya, karena uktub itu sebetulnya uktub anta, ya tulislah kamu, ya kamu tulislah. Jadi fil amr sekalipun kelihatannya satu kata uktub, tapi dia sudah tarkib, sudah susunan ya, dari ya ada domirnya, ada domir antanya, seperti itu. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat kalimat yang ketiga apa? Al-mufidu, ya berfaedah. Jadi enggak cuma harus tersusun, tapi juga harus berfaedah. Maksud faedah itu apa sih? Yang diajak ngomong itu paham dengan apa yang dibicarakan. Misalkan ya, ketika kita mengatakan Zaidun Thalibun, maka ini adalah informasi ya, informasi buat si Zaid adalah seorang mahasiswa ya. Jadi harus memberikan faedah, ya membuat orang yang diajak ngobrol itu paham. Nah, di sana ya ada kalimat yang tersusun tapi nggak berfaedah. Jadi bisa jadi ada kalimat yang tersusun ya lebih dari dua kata tapi nggak berfaedah. Contohnya apa? Misalkan kalau koma Zaidun, paham nggak orang? Koma Zaidun, paham ya? Ini adalah informasi kalau si Zaid telah berdiri. Tapi kalau hanya tambahin in di depannya, in koma Zaidun, in koma Zaidun, apa arti in? In. Hah? Jika ya. Kita ngomong in koma Zaidun, terus kita diam. Kira-kira kita aja ngomong diam, diam juga apa nanya? Diam juga. Hah? Mananya mana? Ya, diamnya bengong. Iya. Maksudnya apa nih orang? Jadi in koma Zaidun ya, in koma Zaidun. Jika Zaid berdiri, pasti kita nanya, kenapa kalau Zaid berdiri ya? Ya misalkan in koma Zaidun, koma Amrun. Jika Zaid berdiri, Amr juga berdiri ya. Jika Zaid berdiri, Amr juga berdiri ya. Jadi syarat ini ya harus dipenuhi semuanya. In koma Zaidun sekalipun murakkab, tapi dia nggak mufid ya. Ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat syarat kalam itu adalah bilwati dengan bahasa Arab ya. Bilwati ini ada dua tafsiran ya. Ada yang mengatakan bilwati itu bilqasdi, dengan maksud. Jadi kalau orang ego ya, orang apa yang mencercau dalam mimpinya, atau orang pingsan ya, orang apa? Pingsan ngomong, maka ini bukanlah kalam, tapi ini teoritis banget. Yang lebih mendekati kebenaran bilwat ini adalah bilwatil arabiyyah ya, dengan bahasa Arab, bilwatil arabiyyah dengan bahasa Arab. Jadi kalimat itu ya jelas ya, karena kita lagi ngomongin bahasa Arab, ya harus dalam bahasa Arab. Ya. Memang yang keempat ini jarang dibahas. Bahkan sebetulnya definisi kalam yang paling inti itu ada dua, yang mana? Lafadzan yang murakkab sama yang mufid ya. Makanya di Alfiyah dikatakan di sana kalamuna lafdzun mufidun kastaqim ya. Kalam menurut kami, kalimat menurut kami adalah lafaz yang berfaedah seperti istaqim ya. Jadi memang penekanan dari kalam itu ada di mufid dan murakkabnya ya. Jadi semua kata yang tersusun yang memiliki faedah yang membuat orang yang berbicara dan yang diajak bicara itu sama-sama mengerti, maka itu disebut dengan al-kalam atau al-jumlah al-mufidah ya, kalimat ya sempurna. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini? Ya. Kalau misalkan dalam pembuatan judul suatu cerita atau suatu karya seni, kaidah ini berlaku enggak? Contohnya gimana? Contohnya misalkan judul lagu gitu, tersusun atas isi misi atas. Oh, enggak usah jauh, judul kitab aja nih. Judul apa? Judul bab deh. Ini kan babnya tentang apa? Babul Kalami kan? Lihat atasnya. Babul Kalami kan? Babul Kalami, bab tentang kalam. Nah, ini kalam bukan? Jumlah yang sempurna bukan? Iya. Kalau kita bilang itu jumlah sempurna, kan cuma ada dua kemungkinan, dia itu jumlah fi'li atau jumlah ismiyah. Ini jumlah fi'li atau jumlah ismiyah? Ismiyah. Kalau kita bilang itu jumlah ismiyah, berarti kan mubtada sama khobarnya. Nah ini mana mubtadanya, mana khobarnya?
Mana mubtada'i khabarnya? Kalau judul bab seperti ini, ya mubtada'nya dibuang. Takdirnya hada babul kalami, ya. Jadi ada yang dibuang. Hada babul kalami. Ya, jadi semua judul kitab ya seperti kitab Sahihul Bukhari, maka itu ada takdir hada Sahihul Bukhari. Ya, jadi judul-judul kitab, judul bab itu semuanya ada takdirnya, ada mubtada yang dibuang ya, tayyib. Selanjutnya wa aqsamuhu salasatun, ya. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan, ya. Dan bagian kalam itu ada tiga. Maksudnya apa? Unsur penyusun kalam itu ada tiga ya. Unsur penyusun kalam itu ada tiga ya. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf yang punya arti ya. Ismun, apa itu isim? Secara sederhana baru kita katakan ismun itu adalah kata benda ya, kata benda. Adapun fi'lun kata kerja ya. Tapi nanti kalau kita sudah belajar, tidak semua fi'il kata kerja. Kenapa? Ada fi'il yang apa? Kata sifat ya. Ada fi'il yang kata sifat, contohnya apa? Contohnya hasuna ya, artinya telah baik. Kemudian karuma, artinya telah mulia ya, seperti itu. Jadi unsur penyusun kalam ada tiga, yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga adalah huruf yang punya arti. Maksudnya apa? Karena huruf itu, ya huruf hijaiyah itu ada yang punya arti sekalipun satu huruf, ya. Contohnya apa? A. Apa artinya A? Apa? Apakah? Kemudian ba ya, artinya apa? Dengan ya. Sekarang bismillah ya, dengan nama Allah. Kemudian ta. Ta dulu. Tallahi ya, demi Allah. Kemudian apa lagi? Wa. Dan apa lagi? Fa. Fa. Maka. Maka apa lagi? La. La. Lam ya. La atau li ya. Lahu ya. Bagi itu. Atau apa artinya? Untuk atau bagi. Kemudian apa lagi? Kalau lain tidak. Itu mah dua huruf. Kita lagi bicara yang satu huruf dulu. Ka ya, apa tika? Ka seperti. Cuma memang ya nanti kalau antum belajar nahwu, kalau hurufnya satu jangan disebut tapi dieja. Jadi kita jangan bilang ka, tapi bilang apa? Al-kafu. Jangan bilang la atau li tapi al-lamu. Jangan bilang wa tapi al-wau. Seperti itu. Nanti kalau kita belajar nahwu harus dieja. Kecuali kalau dua huruf. Kalau dua huruf seperti la dibacanya la, enggak lam alif. Begitu pun min. Kita bilang apa? Huruf min, enggak huruf albimuan nunu ya, tapi min kayak gitu. Baik. Ini kaidahnya. Baik, waqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan, sampai sini jelas ya. Fal ismu yu'rafu bil khabdi ya. Fal ismu yu'rafu bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami ya. Fal ismu yu'rafu bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Maka isim itu dikenali dengan apa itu khafat? Nama lain dari jar ya. Yang kedua dikenali dengan tanwin. Yang ketiga dikenali dengan masuknya alif dan lam. Dan yang keempat wa hurufil khafdi, dan adanya huruf jar. Jadi ciri-ciri isim menurut As-Sanhaji ya rahimahullah taala ada empat. Yang pertama dia dalam keadaan jar. Dan ini salah satu pendekatan yang sangat bagus ya. Jadi beliau ini ya lebih memilih untuk menjelaskan sesuatu dari cirinya dibanding dari definisinya. Ya, jadi beliau enggak ngomong isim itu adalah kata yang bla 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 bla, tapi enggak, dia bilangnya gimana? Ciri isim itu begini. Ini memang metode ya belajar yang bagus ya untuk para pemurut yang seperti ini. Seperti kalau kita ngajarin anak SD ya. Anak TK lah, anak TK. Waktu kita ingin mengenalkan gajah kepada mereka, maka kita mengatakan gimana? Gajah itu hewan yang ya, belalainya panjang, telinganya besar, badannya besar. Tapi kalau kita mengajarkan anak TK, misalkan gajah adalah hewan vertebrata, itu sudah mulia dari jenis herbivora.
Nah ini kan anak TK yang nggak bakal paham, ya. Kita berarti TK. Maka ini salah satu pendekatan yang sangat bagus ya, yang digunakan oleh Ahsan Haji di sini. Jadi beliau tidak menjelaskan dari definisi, tapi langsung ngasih tahu. Pokoknya isim itu cirinya ada empat ya. Al-khabdu wa ya wa falismu yarfu bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alfi wal lami wa hurfil khabdi ya wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam ya. Ya, yang pertama isim itu dikenal dengan jar. Maksudnya apa? Semua yang jar itu ini kalau kita lihat ada dua jar diulang di sini ya. Yang pertama bil khabdi, terus yang ujung huruf bil khabdi. Apa bedanya? Ngapain perlu dijelasin lagi di ujung huruf huruf di orang di awal udah ada al-khab, bedanya apa? Pakai dinamah huruf yang menyebabkan. Jadi kalau kalimat yang pertama fal ismi huruf bil khabdi, ya ini jar secara umum, karena yang menyebabkan suatu isim menjadi majrur bukan cuma huruf jar, tapi bisa juga mudhaf ilaih, satu lagi apa? At-tawabi ya. Jadi kalau ada ya kata yang menjadi mudhaf ilaih sudah pasti itu adalah isim. Kemudian kalau ada kata yang bisa menjadi tawabi maka itu adalah isim ya. Contohnya ya jaa ya Abu Zaidin ya. Jaa Abu Zaidin, maka Zaidin adalah isim karena itu jadi mudhaf ilaih ya. Kemudian misalkan jaa Zaidun ya al-Jamilu, maka Jamilu adalah isim karena dia bisa menjadi sifat bagi al-Jamil. Tapi ini bukan contohnya, afwan. Marartu bi Zaidin al-Jamil ya. Marartu bi Zaidin al-Jamil ya. Al-Jamil adalah isim ya. Kenapa? Karena dia menjadi sifat bagi ya, bagi Zaidin kayak gitu ya. Baik, jadi yang pertama ciri isim itu dikenali dengan adanya khafat ya atau jar. Kemudian ciri kedua tanwin ya. Semua kata dalam bahasa Arab yang diakhiri tanwin itu sudah pasti isim, karena nggak ada huruf yang bertanwin, nggak ada pula fiil yang bertanwin. Pokoknya kalau kita menemukan ya yang bertanwin itu sudah pasti isim. Kemudian yang ketiga ya dukhulil alif wal lami, kemasukan al ya, kemasukan al. Semua kata yang ada alnya itu pasti isim ya. Al-Qur'an ya, berarti Qur'an itu isim. Al-Kitab berarti kitab itu isim ya. Semuanya ya yang ada alnya itu sudah pasti isim, karena fi'il itu enggak mungkin ada alnya. Al-Yadribu misalkan, Al-Yansuru, Al-Nasoro, enggak. Begitupun huruf ya, huruf pun sama, Al-Fi, Al-Min enggak mungkin ya. Jadi al itu memang ciri khusus untuk isim ya. Kemudian ciri yang keempat ya, wa hurufil khabdi, dan adanya huruf jar. Maksudnya apa? Didahului oleh huruf jar ya. Jadi kalau ada kata yang sebelumnya huruf jar, maka kata setelahnya adalah isim ya. Karena enggak mungkin setelah huruf jar itu ada fi'il ya. Enggak mungkin setelah huruf jar ada fi'il ya. Contohnya apa? Misalkan dalam surat ya, dalam Al-Qur'an huruf jar misalkan min ya. Minal jinnati wan nasi. Minal jinnati wan nasi. Maka al-jinnati adalah isim ya. Huruf jar itu apa sih? Huruf jar itu adalah huruf yang menyebabkan kata yang selam jadi majrur. Dan bagi pemula tanda jar itu apa? Kasrah. Dan ini bisa dibuktikan. Jadi kita bisa membuktikan bahwa memang betul kalau ada huruf jar maka kata setelahnya adalah kasrah. Tapi tentu ini yang dikatakan kalau kita belajar nahwu, setelah kita memahami kaidah, terkadang kita harus memahami menghafal. Setelah kita memahami kaidahnya, kita menghafal. Karena misalkan kita hafal nih, kita paham nih bahwa kalau ada huruf jar maka kata yang setelahnya itu harus majrur. Majrur. Tapi ditanya huruf jar apa aja, nggak tahu. Terus buat apaan tuh tadi pemahamannya? Makanya kalau belajar memang harus dipadukan antara pemahaman dengan hafalan. Kita udah paham kalau abis huruf jar itu majrur. Tapi pertanyaannya huruf jar apa aja, belum hafal saya. Buat apa kaidahnya? Ya jadi harus dipadukan antara hafalan dengan pemahaman. Apa aja huruf jar di sini disebutkan ya? Ini sebagian huruf jar ya, bukan semuanya.
Di luar ini masih ada lagi ya huruf jar yang lainnya. Wa rubil khabdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba ya wal ba'u wal kafu wal lam ya. Yang pertama min ya. Pertama min. Contohnya apa? Minal jinnati wan nas ya. Minal jinnati. Nah, beneran kan? Kasra dia minal jinnati. Kemudian yang kedua ila apa artinya? Ke ya. Apa contohnya? Misalkan wa ila samaa'i kaifa rufi'at ya. Dan kepada langit bagaimana ia diangkat ya. Ila samaa'i kasra dia ya. Kemudian an ya. Contohnya apa? An'amta bukan. An'amta mana an itu mah an. Lagian itu mah fi'il madhi. Ya an'ama an'ama an'amu. An'amta. Ya. Itu an juga. Amma yatasaalun anin nabail azimi ya. Dari berita yang besar al-azim ya. Maka an-nabai adalah isim dan dia majrur. Buktinya apa? Kasro. Anin nabai ya, seperti itu. Enggak nabaal atau enggak nabaul ya. Wa yamin wa ila wa an wa ala. Yang keempat ala. Contohnya apa? Wa ala rabbih. Wa ala rabbihim yatawakkalun ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun ya. Kemudian misalkan ar-rahmanu alal arsyistawa ya. Alal arsy ya. Kasor dia seperti itu. Baik. Kemudian yang kelima huruf jar adalah fi. Fi. Ya, contohnya apa? Fi baiti. Yang di Quran tuh. Jangan jangan yang lain. Fi sudurin nasi ya. Fi sudurin nasi ya. Ada huruf jar fi maka dibacanya suduri enggak fi suduron atau sudurun ya, tapi fi sudurin nas. Kemudian rubba. Enggak ada di Quran ya. Enggak ada. Rubba itu contohnya Quran enggak ada. Rubba itu artinya apa? Beda, beda. Itu mah rubba menyerubba. Rubba itu apa? Ayo udah sering di rumah masa lupa sih. Harus ini sering-sering syuting nih. Apa rubba? Di luar kepala enggak ada yang nyangkut. Rubba itu artinya adalah sedikit ya atau jarang ya. Misalkan rubba rajulin karimin laqituhu. Rubba rajulin karimin laqituhu. Sedikit sekali laki-laki mulia yang aku jumpai. Yang banyak laki-laki apa? Laki enggak mulia ya. Apalagi zaman sekarang ya. Udah jarang ditemukan laki-laki mulia. Tayyib, kemudian apa lagi? Wal ba'u. Kemudian ba. Contohnya apa? Bismillah. Ya ini semua orang juga tahu pasti insyaallah. Karena dibaca terus. Bismillah dengan nama ya. Itu asalnya bi ismi, tapi karena alifnya bukan alif, bukan karena hamzahnya adalah hamzah wasal. Maka hilang. Kan hamzah wasal kayak gitu kan? Iya. Kalau dia diawali ya oleh kata lain, mau huruf mau apa kayak itu hilang hamzahnya ya. Jadi asalnya bi ismi jadi bismi hilang hamzahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalkan contoh lain qul a'udzu birabbin nasi birabbi kasrah dia ya. Ya karena ada huruf jar ba-nya. Baik, kemudian wal kafu ya. Kaf contohnya apa? Apa? Ulaika kal an'ami bal hum adhal ya. Ulaika kal an'ami. Mereka itu seperti an'am, binatang ternak. Bal hum adhal, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak ya. Maka kal an'ami kenapa kasrah? Karena ada huruf kafnya di situ. Ya, maka dia majrur ya. Wal lamu ya, lam. Contohnya apa? Lillahi bismillah mamana alamnya alhamdulillahi ya alhamdulillahi ya. Kenapa kasrah? Karena ada huruf jar lam di depannya ya. Tapi ini huruf jar ya. Nah, selain yang disebutkan tadi
Ada juga yang termasuk huruf jar, tapi dia punya istilah sendiri, yaitu apa? Wa hurufil qasami ya wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Dan huruf-huruf sumpah. Ya, huruf-huruf sumpah ini termasuk huruf jar ya. Contohnya wallahi ya, billahi tallahi ya, wal asri ya. Banyak ayat-ayat yang diawali dengan sumpah ya. Wa duha wal fajri wa layalin ashr was samai wat tariq. Banyak sekali di juz 30 itu surat-surat yang diawali oleh wawu qasam ya. Di wawu qasam namanya ya, al wawu wawu qasam. Wawunya adalah wawu qasam ya, sumpah ya. Tapi ini ya isim ya. Selesai sampai sini isim. Jadi isim itu dikenali dengan berapa tanda? 4 ya. Bil khabdi pertama dengan khafat atau jar. Kemudian wa tanwini tanwin, wa dukhuli al-alami kemasukan al ya. Kemudian huruful khabdi dan diawali oleh huruf jar ya. Yaitu min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Dan juga termasuk huruf jar adalah huruf sumpah. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isim selesai, sekarang fi'il ya. Wal fi'lu yurafu biqad wasini wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinati. Wal fi'lu yurafu biqad wasini wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinati. Jadi setelah kita membahas ya ciri-ciri isim, sekarang kita bahas apa? Ciri fi'il. Yang pertama qad ya, wal fi'lu yu'rafu bi qad ya, fi'il itu dikenali dengan qad. Apa maksud qad? Ya, qad ini artinya bisa sungguh, bisa terkadang. Kalau qad nempel sama fi'il madi, maka dia artinya sungguh ya. Contohnya qad aflahal mu'minun ya, sungguh beruntung orang-orang beriman. Tapi kalau qadnya ya, setelah qad itu ada fi'il mudhari ya, hukum asalnya artinya adalah terkadang ya, terkadang. Tapi kadang-kadang ada juga ya, artinya sungguh juga. Tapi hukum asalnya qad ini kalau setelahnya fi'il mudhari artinya adalah terkadang ya, seperti itu. Contohnya ya, contoh qad apa? Qad aflahal mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun, maka aflahal merupakan fi'il. Kenapa? Karena didahului oleh huruf qad. Baik, kemudian yang kedua ciri fi'il adalah wasini, sin ya. Contohnya apa? Saya qulu sufaha'u minan nas ya. Saya qulu sufaha'u minan nas. Nanti akan berkata orang-orang yang bodoh. Ini di awal juz kedua ya. Saya qulu sufaha'u minan nas. Apa arti saya qulu sufaha'u? Nanti akan berkata orang bodoh. Jadi sa itu artinya adalah akan ya. Kemudian yang ketiga wasaufa ya. Ciri fi'il yang ketiga adalah diawali oleh saufa ya. Contohnya apa? Ya, santa. Ya, kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun ya. Ya. Sekali-kali tidak ya. Saufa ta'lamun ya, mereka nanti akan mengetahuinya. Ya. Kemudian yang keempat ya, wa ta'nis sakinati. Ciri fi'il yang keempat adalah ta'nis yang sukun. Kalau tiga ciri yang pertama itu di depan ya, qad, sin sama sofa di depan. Tapi kalau yang keempat ini adalah di belakang ya. Ya semua fi'il yang diakhiri oleh ta maftuha yang berharokat sukun ya, itu adalah fi'il. Lebih spesifik lagi fi'il madi ya, fi'il madi ya. Karena fi'il mudhari enggak ada yang akhirnya tetap sukun. Contohnya kalau doroba, dorobat ya. Contohnya apa di Quran? Qalat namlatu. Ya. Qalat namlatun ya. Kemudian tabat ya. Tabat ya, dan maka tabba merupakan fi'il karena diakhiri oleh ta yang berharakat sukun. Ya, pokoknya semua kata yang diakhiri oleh ta berharakat sukun maka dia adalah fi'il ya, seperti itu. Itu sebelumnya saya mau tanya yang tentang isim tadi. Isim. Yang huruf qasam tadi kan ada wahya, wal wawu, wal ba'u, wat ta'u. Wat ta'u itu artinya apa? Wahya. Sama. Ini kan kita lagi bahas huruf sumpah. Huruf sumpah itu ada tiga. Al-wawu, wal-wawu, wat-ta'u. Wallahi, billahi, tallahi. Jadi sama-sama demi. Jadi tiga-tiganya artinya adalah demi. Jadi kita huruf sumpah itu boleh bersumpah dengan wawu,
Ba dengan ta. Tapi memang yang populer, yang masyhur, yeah, yang mana? Wow, ya. Wallahi billahi. Wallahi. Tebet lagi? Lanjut ya. Wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ini keunikannya ya. Tadi giliran isim dijabarin tuh, isim itu dikenali dengan ini dan ini. Kemudian fi'li itu dikenali dengan ini dan ini, tapi giliran bahasa huruf enggak wal harfu yurufu bi apa wa apa wa apa. Enggak kan? Tapi langsung wal harfu ma la yasluhu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf adalah apa yang tidak cocok baginya, petunjuk isim, tidak pula petunjuk huruf. Maksudnya apa? Petunjuk fi'il. Berarti yang bukan isim, bukan dan yang bukan fi'il, berarti dia adalah huruf. Ya. Simpelnya gitu aja. Jadi huruf itu pokoknya yang bukan fi'il dan bukan isim. Ya. Dan memang ya sangat penting bagi seseorang itu untuk belajar sorof dulu dibanding nahu. Karena kalau kita udah belajar sorof, kita bakal tahu bentuk fiil sedetail-detailnya, ya enggak? Kalau kita udah belajar sorof, kita pasti dapat mengenali fiil. Karena kalau kita belajar sorof, semua bentuk perubahan variasi fiil kita pelajari, ya. Sehingga kita dapat dengan mudah membedakan fiil dengan isim. Ya. Karena pola fiil itu sangat kelihatan, beda dengan isim. Kalau isim itu memang sangat variatif ya, isim itu sangat variatif ya, ada yang apa dua huruf, ada yang tiga huruf, empat huruf, lima huruf. Tapi kalau fi'il rapih mereka ya kan, sulasi mujarad tiga huruf, sulasi mazid maksimal enam huruf ya, rubai mujarad empat huruf dan sebagainya gitu ya. Jadi memang sangat dianjurkan untuk orang-orang yang ingin belajar nahu terlebih dahulu belajar sorof dulu. Baik. Hal ini nakum soal. Ada pertanyaan? Ada. Masih bingung yang diakhiri tak tanis itu. Itu tak tanis itu maksudnya domir atau? Iya. Jadi tak yang kita gunakan untuk membedakan mana yang bentuk mudzakkar, mana yang bentuk muannas. Waktu kita belajar sorof, misalkan nasoro ya, nasoro, nasoro, nasoru, nasorat. Ya, kalau nasoro itu untuk gua ya, kalau nasara untuk iya. Nah, tak tangis itu adalah tak yang menunjukkan bahwa dia itu muannas. Ya. Karena kalau enggak ada taknya, berarti itu untuk mudzakkar. Ya misalkan nasara, taknya dibuang jadi apa? Nasara. Maka nasara ini buat yang mudzakkarnya. Yang ada tak berharakat sukunnya, tak tanis sakinah. Nah, ini dari namanya aja sudah jelas, taknis. Tak untuk muannas. Jelas? Tadi lebih spesifik ke hianya. Iya, dan memang sudah dapat dipastikan kalau ada fiil yang diakhiri oleh tak, ya taknis yang berharga sukun, sudah dipastikan dia fiil madi domir hia. Udah nggak dengerin lagi karena hanya itu saja. Ya. Masa dan lagi, kalau ratus mut itu betina bukan? Apa? Ratus mut itu betina bukan? Berarti antum kayaknya ini ya dari ayat ke apa? Iya. Waqalat namlatun ya ayo ya ayuhan namlu ya. Ya kan? Nah, itu nanti pembahasannya beda lagi. Jadi qalat namlatun itu artinya berkata seekor semut. Iya. Ya ayuhan namlu hai para semut. Jadi namlun itu para semut. Tapi kalau namlatun seekor semut itu namanya ismul jinsil jama'iyu. Alismul jinsil jama'iyu, isim jenis yang menunjukkan bermana jama'. Ya, misalkan kita sering mendengar orang bilang bahasa Arab itu ada yang bilang tufah sama tufaha. Kalau namlun namla, oke, kita pakai logika, bisa aja kita paksakan mananya namlun itu jantan, namlatun betina. Sekarang kalau apel. Tufahun apel jantan, tufahatun apel betina, kan enggak. Itu menunjukkan bahwa tak dalam lapas tufaha dan namlah tidak menunjukkan bahwa itu betina, tapi menunjukkan bahwa itu seekor. Yang enggak ada taknya sebuah ya, kalau itu kan.
satu, tapi kalau yang enggak ada tanya itu banyak. Seperti bakor sama bakola. Dan ini memang kekeliruan yang sangat menyebar ya. Bukan hanya di kalangan penuntut ilmunya, bahkan guru-gurunya itu banyak yang keliru. Banyak guru-guru bahasa Arab sekalipun yang belum paham bahwa bakor sama bakora itu bukan berarti kalau bakora betina, bakor jantan, enggak begitu. Bakora sama bakor ini dimutlakkan buat jantan sama betina. Ya. Bedanya mana? Bakora itu seekor sapi, ya. Kalau bakor ya banyak, ya. Ya. Dan ini logikanya begini, kayak misalkan samak dengan samakah ya, samak dengan samakah. Samak itu apa artinya? Ikan. Ikan ya. Kalau samakah artinya seekor ikan. Kalau kita mengatakan samak itu jantan, samakah betina, maka pertanyaannya, kalau ikannya cupang sih enak ya. Kalau ikannya cupang, kita tahu mana yang jantan, mana yang betina ya. Ya. Yang apa yang ekornya bagus itu jantan, yang ekornya jelek itu betina. Sekarang kalau ikan ikan lele, terus gimana kita tahu kalau itu jantan atau betina? Ya, jadi samak dengan samakah, bukannya samak itu jantan samakah betina, tapi samak itu banyak, kalau samakah seekor ikan. Ya, oke lah kalau ikan masih bisa dilihat ya. Nih, gimana kalau semut? Ya apa? Nyamuk. Misalkan ada nyamuk nih, ya kita mau bilang ke anak kita, eh ada nyamuk. Kan ada baudun sama baudotun ya. Kalau sekiranya baudun jantan dan baudun adalah betina, sekarang kalau kita ngeliat nyamuk, kita bilangnya ini baudun apa baudun? Misalkan ada nyamuk, di sini nih di tangan anak. Anda bilang ini baudun apa baudun? Eh bentar. Gak ketahuan kan jantan betinanya? Ya, ini menunjukkan bahwa itu namanya ismul jin, alismul jin sil jam'iyu, isim jenis yang menunjukkan mana jamak. Jadi bukan soal jantan betina ya. Dan memang ini kekeliruan yang banyak menyebar di kalangan enggak cuma penuntut ilmunya, tapi bahkan guru bahasa Arab sekalipun banyak yang salah paham ini. Kemarin ini bikin status kan di Facebook tuh membahas tentang ini, dan banyak di antara mereka yang oh begitu ya, baru tahu saya kayak gitu. Aneh pun baru nyadarnya pas Syekh Budiansa menjelaskan. Coba sekarang kalau kita bilang samak itu jantan dan samak betina, nanti tahu dari mana kalau ikan itu jantan atau betina? Maksudnya harus sudah lihat dulu. Iya juga ya. Ya karena taknya di situ tidak menunjukkan mana betina, tapi menunjukkan seekornya. Ya. Paham ya? Tapi ada lagi? Cukup ya? Cukup. Jadi kita cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alaihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.